sering diisukan pacaran. Ini jawaban mengejutkan Afgan saat ditanya kapan nikahi Rosa. Halo sahabat net, sebelum lanjut nonton videonya, untuk berlangganan dengan channel kita ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis sahabat net. Terima kasih. Iya, kita tentu sudah tak asing lagi dengan penyanyi berparas tampan Afgan Syahrija atau yang bisa disapa Afgan. Selain wajahnya yang berhasil menyihir para wanita, suaranya yang lembut nan merdu pun semakin membuat kagum orang-orang. Namun baru-baru ini pelantun lagu Bawalah Cintaku diterpa isu tak mengenakan. Dia masuk dalam jajaran artis pria Indonesia yang dituding penyuka sesama jenis alias gay. Isu itu mencuat setelah seseorang pengguna akun TikTok bernama Lambitut mengunggah video yang di dalamnya berisi pernyataan bahwa Afgan sedih mendengar Riza Rahardian sudah bertunangan dengan Prilly Latuconsina. Terlepas dari kasus yang pada akhirnya berujung minta maaf itu, kehidupan penyanyi Afgan tak pernah luput dari sorotan kamera, apalagi dalam hal asmara. Penyanyi yang sudah genap berusia 31 tahun ini santer digosipkan menjalin hubungan dengan Rosa. Putri kebersamaan mereka di akun Instagram berhasil membuat orang-orang mengira bahwa kedua penyanyi kebanggaan Indonesia ini tengah menjalin hubungan asmara. Namun keduanya masih enggan menjelaskan status hubungan yang sedang mereka jalani. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya di benak netizen. Sudah sejauh mana hubungan Afgan dengan Rosa atau kapan keduanya akan melangsungkan pernikahan? Banyak netizen yang penasaran kapan dirinya akan menikahi Rosa. Afgan pun angkat bicara. Afgan secara gamblang menyebutkan jawaban soal pernikahannya dengan Rosa. Hal itu terungkap ketika ada seseorang netizen yang bertanya kapan Afgan akan menikahi Rosa di kolom komentar Instagram Afgan. Kapan nikah sama Rosa? Tanya seorang netizen dengan nama akun _AUUF423. Afgan kemudian menjawab bahwa dirinya akan menikahi Rosa saat dirinya sudah tak sibuk. Sontak jawaban Afgan ini seolah membawa angin segar bagi netizen yang penasaran. Mereka pun mendoakan agar memegang omongannya karena mereka menantikan kabar baik dari Afgan dan Rosa.